بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زمن kita ini adalah zaman akhir zaman, yang ramai daripada orang-orang yang akan terpedaya dengan fitnahnya Ad-Dajjal, yang mana baginda Rasulullah menyuruh kepada kita untuk berlindung kepada Allah daripada fitnahnya Ad-Dajjal. Hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya sebutkan sebentar tadi bahwasanya Ad-Dajjal akan menyentuh fitnahnya itu kepada tiga perkara asas. Dan perlu diketahui bahwasanya Dajjal yang merupakan mempunyai bentuk badan seperti manusia, tangan rambutnya disifatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dikatakan rambutnya tidak terurai, dia kerinting rambutnya. Dikatakan bahwasanya mempunyai badan yang nampak itu tegar dan mempunyai kelebihan-kelebihan dan mempunyai benjolan kepada bahagian matanya, sehingga ramai daripada mereka yang terpedaya disebabkan lemahnya akidah. Dan misi utama Dajjal melemahkan akidah. Mereka terpedaya disebabkan oleh kerana rakusnya manusia kepada harta. Dajjal mempunyai harta. Dan mereka ramai terpedaya disebabkan kejahilan mereka, ramai manusia pada waktu itu yang terpedaya dengan sumber maklumat yang disediakan oleh Ad-Dajjal. Mereka yang lemah akidah melihat kehebatan zahir kepada Dajjal, mengatakan hadza rabbuna, ini Tuhan kami. Pasal apa? Hebat. Yang mereka lemah daripada segi keuangan, rakus kepada harta, cinta kepada harta, dalam keadaan miskin, dalam keadaan lapar, dan memang pada waktu itu akan timbul kelaparan. Di mana baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menceritakan bahwasanya Ad-Dajjal bila mana keluar nanti, dan keluarnya adalah daripada sebelah masyrik, sebelah timur. Di manakah maksud sebelah timur itu? Satu riwayat mengatakan Khurasan. Satu riwayat mengatakan Asbahan. Di situ akan muncul Dajjal untuk keluar.